Halo, selamat malam sobat-sobat online. Malam hari ini saya ada di Cipari dalam rangka untuk apa? Pengambilan tahun langseng. Ini lokasinya ada di sini. Mohon doanya semoga bisa untuk pengambilan tahunnya langseng, oke. Ikuti terus ya. Kita bersama teman-teman ini pengambilannya. Kita potong bambunya. Korok bapaknya, guys. Korok mencong ya kena, bisnis men botolan. Anu jadi korok apa ya? Iya, orang apa? Nah. Dari kurang sedikit. Masa bos? Ayo dulu sih, kecapot maling kasih. Mantap. Gitu ditarik, urut bu. Nyakot sampe nih. Katanya sampun motong lho pak, paku. Luar biasa perjuangannya ini, karena saka di apa namanya kayu. Nah ini sudah dapat. Bener mikir makanan mungkin gak? Tidak halau sang rupuh. Tarik. Paku. Nah puntir, puntir, puntir. Terus, terus. Tangan buku sudah tenang kok. Mengisar, mengisar. Ada pak. Kurang ampun pak. Di. Bolong lagi sore. Lemah. Ini lemahnya. Ini sudah dapat langsungnya, ini rumahnya. Mantap, luar biasa. Oke, dadah. Wis. Iki ya. Ya, kasih. Halo, selamat malam. Kita lanjut yang tadi kita habis apa? Ngundut pelancong di bambu. Ini selanjutnya kita sedang proses pembongkaran apa namanya tawonnya di bambu. Nanti saya lihatin seperti ini. Nah. Iya, ini prosesnya kita sedang membongkar bambu. Tawonnya metu, guys. Patah ini, guys. Ya, oke. Ini sedang ditata, oke, nanti kita lanjut nanti ya, kalau sudah ada tawonnya. Karena untuk menjaga supaya tawon tidak kabur kalau kena cahaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya lanjutkan yang semalam kita dapat tawon langseng di bambu. Semalam nggak jadi lanjut live karena sudah kebuka apa bambunya, tetapi takut tawonnya itu kabur. Karena kalau malam hari, kalau lanceng, kalau semisal kabur itu kan tidak bisa balik lagi ke tempat asal, ke rumahnya itu kan. Apalagi kalau ada cahaya pasti dia akan memburu cahaya. Makanya semalam saya tidak jadi melanjutkan apa live-nya. Tawonnya yang sudah saya dapatkan di sini. Ya, ini teman-teman bisa melihat. Ini sudah dapat saya dapatkan yang semalam. Coba nanti saya ini beberapa ini bambunya luar biasa besar banget, termasuk koloni besar. Coba ikuti terus ya. Ini salah satu apa tawon apa koloninya, rumahnya besar di bambu. Nah seperti ini yang kita dapatkan semalam. Kalau kita buka sedikit, tuh kan, tuh teman-teman bisa melihat koloninya luar biasa gede. Itu sudah ada madunya, nah itu telurnya di sini. Tuh seperti itu, ya. Nah itu telurnya ini telurnya ini. Ini telurnya, madunya di bawah sini, tapi nggak terlalu kelihatan ya karena masih terlalu pagi. Nah, kita tutup lagi supaya tidak kabur. Nah, ini sudah saya tutup. Ini sudah mulai dilem. Semalam kan kita buka, tapi paginya sudah ngelem, cepet banget ngelemnya. Ini kita balik. Kalau kita balik hasilnya seperti ini. Ini pintunya di sini. Terlalu jelas. Nah, ini pintunya di sini, itu pintunya yang coklat ujung. Nah, luar biasa. Ini pintunya ini. Yang saya arah ini pintunya di sini. Nah, ini seperti ini bambu. Kebetulan nah, ini. Nah terus ini persediaan makanannya, ini kaliandra untuk persediaan makan. Ini beberapa langsung untuk oke. Itu tadi tawonnya. Sebenarnya saya itu ingin memindahkan ke kotak ini. Ini sudah jadi punya saya untuk memindahkan dari bambu ke sini. Tetapi mengingat karena habitat aslinya di dalam bambu, kita pertahankan di dalam bambu saja. Karena apa? Kalau kita memaksa untuk pindah di kotak, apalagi lingkungannya kan tidak sesuai dengan yang dulu aslinya gitu kan, takutnya nanti kabur. Karena yang di bambu ini kan saya dapatnya di alas di hutan itu kan, kebetulan ada pohon bambu. Nah saya dapatnya di situ. Ketika nanti saya pindahkan ke sini, apalagi ini daerah perkampungan, dengan memaksa takutnya nanti apa kabur karena iklimnya bisa jadi panas dan tidak cocok. Apalagi kalau kita memaksa pindah, bisa jadi nanti rumahnya rusak, kemudian apa madunya atau telurnya nanti akan rusak. Jadi ini katanya
bahannya sudah saya siapkan. Ini memang seperti ini. Ini masih berterbangan ya. Ketika saya buka tadi nih, masih banyak yang berterbangan. Oke, mungkin cukup itu saja perburuan kelanceng tadi malam. Semoga bisa menjadi wawasan bagi kita semua. Tetap semangat, tetap pantau terus, dan jangan lupa follow IG saya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang lebah, kelanceng atau apa, bisa follow di IG saya. Terima kasih. Yes.